kaki yang gagangnya apa? Kaki gue. Sebetulnya binatang yang muslimnya dirampas dengan. Maka Abdul Aziz daripada tertawa karena ini haknya orang banyak, haknya orang Quraisy. Maka Abdul Aziz pergi dari kota Madinah masuk ke rumahnya siapa? Zainab. Intinya minta suapa. Tolong kasih aku suapa. Aku membawa amanatnya orang-orang Quraisy. Akhirnya Zainab keluar rumah. Wahai orang-orang Islam, muhajirin dan ansor, sesungguhnya aku Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi suapa kepada Abi Aus. Rasul dengar. Dengar orang lain sebenarnya. Maka Rasul mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku memberi suapa kepada orang yang diberi suapa oleh Zainab. Apa maksudnya? Akhirnya bebas berangkat ke mana? Ke Mekah. Sampai ke Mekah dibagikan semuanya. Apa namanya? Harta bendanya orang kafir keras. Wahai orang-orang Quraisy, apakah sudah selesai? Apakah kalian sudah saya berikan semuanya? Apakah semua ada yang saya sita? Tidak ada. Apakah ada yang saya bawa? Tidak ada. Semua sudah? Sudah. Ya sudah. Kalau begitu saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Balik lagi. Kata sahabat-sahabat Pakcik, bukan kok riwal ini pulang balik. Kenapa tak dari kemarin masuk Islam saja di sini? Pamsen, maka kata siapa? Kata Abdul Asy, kata saya mau kalian mengira saya masuk Islam karena takut, karena saya ditawar dan sebagainya. Karena saya punya tanggungan apa tadi? Saking amarahnya, masuk Islam dan ke Pakcik langsung disatukan nabi. Sama siapa tadi? Zainab. Saling mencintai itu. Akhirnya Abi As sama Zainab ini punya anak putri namanya Umamah binti Abi As. Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Paham saya? Berarti Umamah anaknya Nabi, cucunya Nabi, sangat disayangi Nabi. Rasulullah pernah sholat gendong bocah kecil, betul? Mesti itu di pikirannya antum itu Hasan atau Husain, betul kan? Hasan bukan. Antum kalau dengar riwayat Rasulullah gendong bocah bayi itu bukan Hasan, itu bukan Husain, tapi siapa? Umar. Kalau dengar kan bisa Rasulullah sholat gendong bayi. Kalau Rasulullah berdiri beliau gendong si bayi. Kalau Rasulullah sujud diletakkan. Kalau berdiri nanti digendong lagi saking sayangnya. Itu Umar ini, bukan Hasan Husain. Kalau Hasan Husain itu Rasulullah sujud terjamakan. Itu namanya. Kalau yang digendong siapa namanya ini? Umamah yang dicintai Nabi. Karena emak yang juga dicintai Nabi. Sangat disayangkan Umamah sejak kecil digendongi sama Nabi. Lah ini Umamah nanti dewasa. Fatimah wafat. Fatimah apa ya? Umamah. Tantenya Ustaz, tantenya Umamah. Betul ya? Dan dalam Islam tidak boleh menggabungkan antara wanita dengan saudarinya atau antara dengan bibinya dalam satu pernikahan. Tak boleh dalam Islam. Misalnya ada orang nikah sama Aisyah, kemudian Aisyah itu punya tante, terus dinikahi juga tantenya. Tak boleh. Tak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dan tak boleh menggabungkan seorang wanita dengan saudarinya dalam pernikahan. Paham seperti ini? Makanya Rasulullah tak boleh, maaf, Ali tak boleh nikah sama Umama ketika Fatimah masih hidup. Ketika Fatimah wafat, maka Ali menikah sama siapa tadi? Umar. Itu mungkin kalau orang Jawa atau orang Indonesia mungkin agak tabu begitu. Karena apa? Karena Ali ini omnya Umar. Betul apa tidak? Ya, tapi bukan om yang sebenarnya itu suami dari bibi. Tapi orang Indonesia kan manggilnya juga apa? Om. Akhirnya nikah dengan Fatimah dengan Umar. Itu istri beliau yang kedua setelah wafatnya Fatimah. Yang ketiga Khawlah binti Ja'far. Yang keempat Laila bintu Mas'ud. Yang kelima Ummu Banin. Yang keenam Asmat binti Umais. Nah ini terkenal ini Asmat binti Umais. Siapa Asmat binti Umais itu? Kalian tahu? Siapa Asmat binti Umais? Yang jelas Asma binti Umais ini anaknya Umais. Betul enggak? Asma binti Umais ini dulu adalah istrinya
Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far itu? Saudaranya Ali. Betul enggak? Ja'far terbunuh ukur dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ini Rasulullah mengutus 3 panglima perang. Pertama Ja'far. Ja'far menjadi komandan. Kalau Ja'far terbunuh, maka diganti oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka diganti oleh Abu bin Ruwahah. Ini satu perang, tapi Rasulullah menyiapkan 3 panglima. Perang apa namanya? Dan ternyata dalam perang itu Ja'far gugur. Ja'far terputus dua tangannya. Makanya Ja'far itu dijuluki Al-Qayyah yang terbang. Nanti di surga Allah menggantikan kedua tangannya dengan apa? Sayap dia pemalang, dia suka di surga. Itu istrinya namanya Asma binti Umais. Syahid Ja'far bin Ja'far. Dijamin pada surga Ja'far ini. Dan Ja'far sama binti sama Asma binti Umais ini hijrahnya dua kali. Pertama hijrah ke Habasyah. Tahu Habasyah kan? Ethiopia. Dan setelah itu hijrah ke mana? Al-Madinah, maka ketua hijrah. Lebih istimewa dari yang lain. Ketika Ja'far wafat, dari Ja'far Asma binti Umais punya anak. Di antaranya Abdullah bin Ja'far kalau enggak salah dan Muhammad bin Ja'far. Anaknya siapa tadi? Sama Asma binti Umais. Ketika Ja'far wafat, maka Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nikah sama Abu Bakar. Ini suami Asma binti Umais ini orang besar-besar. Bukan besar badan ya, maksudnya ya. Menikah sama Abu Bakar Siddiq, punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Muhammad bin Abi Bakar ini ponakannya Aisyah. Saudaranya Aisyah, betul apa enggak? Muhammad bin Abi Bakar ini bukan sahabat. Karena Muhammad bin Abi Bakar tidak ketemu Rasulullah. Berarti siapa? Tapi terus setelah Abu Bakar wafat, Asma binti Umais menikahi Ali bin Abi Thalib. Saudara ipar, betul ya? Betul kan? Karena kan Ali saudaranya. Waktu nikah sama Ali, otomatis Ali kan punya anak tiri dari Ja'far, punya anak tiri dari siapa? Abu Bakar. Waktu itu Muhammad bin Abu Bakar bersitegang, kata orang Jawa Pitaran, begitu kan? Berantem sama Muhammad bin Ja'far. Paham sampai sini? Ja'far punya namanya Muhammad bin Ja'far. Sebenarnya Ja'far punya namanya berantem, bertengkar. Bapakku lebih hebat dari bapakku. Bapakku Ja'far. Katanya satu dulu, bapakku lebih hebat. Bapakku khalifah. Bapakmu bukan khalifah. Bapakku udah hebat, bisa sama hebat. Ali bingung. Wah ini gak bisa jelera ya dua ini. Harus dibawa ke mamanya, supaya mamanya yang bisa memutuskan siapa yang terbaik atau bisa melerai. Hanya dua ini karena bertengkar pun dibawa oleh Ali ke Asma binti Umais. Ini ngajiri anaknya ini dua-duanya saling membangga-banggakan bapaknya Abu Bakar sama bapaknya siapa tadi? Ja'far. Maka dijawab sama Asma binti Umais, kenapa ini bertengkar? Bapak itu Ja'far, pemuda terbaik di zamannya. Dan kenapa kamu juga bertengkar? Bapak itu Abu Bakar, orang hebat. Dipuji dua-duanya. Ja'far dipuji, Abu Bakar dipuji. Ali belum mendapatkan, kok suaminya yang dulu dipuji dua-duanya? Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Asma binti Umais, kau tidak menyiapkan sedikit pun pujian dulu. Apa maksudnya? Karena untuk suamimu yang dulu. Terus, nomor 7, istri beliau. Kata-kata istri Allah Umar. Sokbah bintu Rabi'a. Kemudian yang pertama pun Musa'id bintu Urwah. Anaknya Ali banyak. Ya, ada Hasan, ada Husain, ada Muhammad Al-Akbar, Abu Ubaidil, ada Abu Bakar. Di antara anaknya Ali ada namanya Abu Bakar. Ini dalil bahwa Ali bin sama sahabat saling mencintai. Loh, anaknya Ali dikasih nama Abu Bakar. Masa ada orang kalau benci anaknya diberi nama sesuai dengan nama orang yang dibenci? Tidak mungkin. Di Iran tidak ada orang namanya Umar. Tidak ada orang namanya Abu. Tidak ada. Padahal Ali bin Abi Thalib ngasih nama anaknya di antara anak Indo
banyak, ada Hasan, ada Husain, ada Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, nama-namanya banyak. Perempuan juga banyak, ada Zainab, ada Ummu Kultum. Lah anaknya beliau Ummu Kultum ini dinikahi dengan Abu Bakar. Ali punya anak namanya Ummu Kultum, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Sekiranya Ali Bain ini bermusuhan sama si Adam, mungkin Umar bin Khattab menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Saya mau tanya, Umar sama Ali itu lebih tua mana? Lebih tua Umar. Nah, ini anaknya Ali di dia. Dan bukan tercela, karena orang kulturnya seperti itu. Bukan tercela. Kita nggak boleh menghubungi kultur zaman dulu dengan kultur zaman sekarang. Juga, kalau saya, nggak boleh. Bisa itu nggak ada yang mempermasalahkan. Syah-syah saja. Karena memang itu kultur mereka. Maka kita nggak boleh menghubungi kultur masa lalu dengan yang ada pada masa kita. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengumpulkan tiga keutamaan. Satu, keutamaan khusus. Kedua, keutamaan sebagai ahli bait. Ketiga, keutamaan seperti keumuman sahabat. Jadi keistimewaan Ali itu tiga. Keistimewaan secara khusus. Keistimewaan karena beliau bagian dari ahli bait. Ketiga, keistimewaan karena beliau bagian dari sahabat yang banyak dipuji oleh Allah. Yang antara keutamaan khusus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memutus pasukan ke Khaibar. Rasulullah mengatakan, "Launiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh." Kata Ali bin Abi Thalib, ya maaf, kata Rasulullah, ini para sahabat kumpul semuanya menjelang perang Khaibar berangkat menuju orang Yahudi. Rasulullah mengatakan, besok panji Islam, bendera Islam, saya akan berikan kepada laki-laki yang laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai yang mula. Dan disebut namanya. Itu malam hari para sahabat kalian jadi. Semuanya ingin besok aku. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kami para sahabat tapi tidak nafsu, tidak ingin diberi kepemimpinan. Kami para sahabat Nabi tidak ingin jabatan kecuali malam itu. Semuanya ingin. Karena apa? Karena ada kata-kata Nabi, laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul? Pasti jangan Rasul. Maka malam itu para sahabat apa namanya berdebar-debar ini. Siapa Rasulnya? Sampai-sampai para kota melarang kami para sahabat Nabi tidak menginginkan jabatan kecuali malam itu. Semuanya sahabat ini ditunjuk. Ketika setelah sholat subuh, biasanya Rasulullah mendatangi sahabat indah. Dipaksa langsung mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, siapa itu? Yang sama pemotek kemarin itu. Siapa laki-laki? Kata Rasulullah, mana Ali? Ya gak ada yang dicari. Ali gak ada. Mana Ali? Ali kenapa? Sakit mata beliau. Mana Ali? Kata para sahabat, beliau kena sakit mata ya Rasulullah. Maka disuruh utusan datang dan didoakan Nabi dan sembuh. Terus dikasih apa namanya bendera. Ini keistimewaan Ali. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min. Wahai Ali, tidaklah orang yang mencintaimu kecuali orang beriman. Wa la yuhibbuka illa munafik, dan tidak membenci kecuali orang munafik. Ini keistimewaan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Ali dalam hadis Sa'd bin Waqqas, perhatikan, kata Rasulullah, anta minni bimanzilati Harun bin Musa. Engkau wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukannya Harun dengan Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Musa sama Harun lebih utama mana? Musa. Ya. Illa anna la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelah. Berarti menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib luar biasa. Kedua, keutamaan sebagai ahli bait. Ini juga luar biasa. Tidak semua sahabat dari ahli bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas inni tarikun fikum tsaqalain. Wahai manusia, aku tinggalkan untuk kalian dua hal.
yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa ahlu baiti dan ahli baitku. Jagalah ahli baitku, hormatilah ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dalam hak-hak ahli baitku. Nah, siapa ahli bait Nabi? Ahli bait Nabi ini ada perbedaan antara Syiah dan Sunnah dan Sunni. Kalau menurut Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, ahli bait adalah semua keluarga Nabi dari Bani Hasyim yang masuk Islam. Seandainya Abdullah Abi masuk Islam, ahli bait apa? Ahli Abbas, Hamzah, Ja'far, ya, Fadl bin Abbas. Kalau satu keluarga dari Bani Hasyim itu yang Islam itu ahli bait. Makanya mereka nggak boleh makan sedekah. Nggak boleh makan sedekah, ya. Tapi kalau menurut dan juga istri-istrinya Nabi itu ahli bait. Dan istrinya Nabi 11 itu ahli bait semua. Tapi kalau menurut Syiah, ahli bait adalah Ali, Fatimah dan keturunannya saja. Bahkan menurut Syiah, putra-putrinya Nabi yang lain itu Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 6, selain Fatimah, 7 kan Fatimah. 6 ini menurut Syiah ini adalah bukan putranya Nabi, tapi putra-putrinya Khadijah dari suami sebelumnya. Saking benci, saking mengkultuskannya Ali sama siapa? Fatimah radhiyallahu anha jami'a. Di Al-Sunnah menetapkan bahwa Ali dan semua Bani Hasyim yang muslim yang diharamkan untuk makan sedekah. Keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Abbas, ini semua adalah Ali bin. Ada keutamaan secara umum banyak, di antaranya hadis yang berbunyi ada 10 orang dijamin masuk surga. Umar bin Jannah, Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Utsman bin Jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang sahabat tapi dijamin oleh Rasul masuk surga. Di antaranya Ali. Rasulullah juga pernah naik Gua Hira. Kemudian bergetar Gua Hira. Apa Bukit Hira ini? Ini bukan Uhud, tapi Uhud yang lain. Ini ada lagi hadis yang lain. Kalau yang Uhud kan lima, siapa? Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, 4 orang itu yang Uhud. Tapi ada lagi hadis lain, Bukit Hira. Ya, Rasulullah kemudian bergetar. Kemudian uskut, kata Rasulullah, tenanglah wahai Hira. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiq aw siddiqun aw syahid. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada siddiq, ada syahid. Dan pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'd bin Abi Waqqas. Ini keutamaan secara umum beserta sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di antara keistimewaannya Ali adalah keberanian memerangi. Tidak pernah Ali itu perang terus kalah, tidak pernah. Pemberani. Waktu perang Badar, perang pertama dalam Islam, perang Badar. Jumlahnya kaum muslimin berapa? Tuh. Muslimin 1000, kaum muslimin 313, kan gitu ya? Ada perselisihan riwayat, ada yang mengatakan 311, ada yang mengatakan 315, belasan. Itu orang-orang kafir Quraisy sebelum terjadi perang secara keseluruhan keluar 3 orang. Siapa 3 orang ini? Pendekar-pendekarnya Quraisy yang paling lincah, yang paling kuat 3 orang keluar. Tiga orang ini sama namanya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Satu keluarga, saya ulangi ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Berarti kan anaknya siapa? Anaknya yang pertama Utbah bin Rabi'ah. Berarti kan bapak, anak, paman. Tiga pendekar Quraisy. Mereka berkata, keluarkan 3 orang dari kalian, wahai pengikutnya Muhammad. Keluar 3 orang Ansor,
ketika pernikahan Esau keluar. Ketika yang keluarin orang Esau, kan otomatis gak kenal orang yang keluarin. Kan bu. Orang Badar itu kan kumpulan di daerah kaum muslimin, ada Muhajirin dan Ansar. Yang Muhajirin kan aslinya orang Maka, paham? Yang keluar itu orang Ansar, pembela-pembelanya Nabi keluar, yang pendekar-pendekar tiga orang. Berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Muncul di tas sahabat Ansar, pendekar. Karena tiga orang ini menentu, siapa kalian ini? Kami gak butuh sama kalian. Kami datang ke sini ingin anak paman kami. Siapa anak paman kami? Ya orang wajib, kan masih kerabat ini. Paham maksudnya? Sesama orang Quraisy itu pernah Badar ini reoni jalan perang. Lu iya, Abu Bakar ketemu anak. Ya, kemudian sahabat ini ketemu bapaknya. Dalam kondisi apa bersaudara antar keluarga. Makanya ketika keluar tiga sahabat Ansor ini, maka tiga penggawanya Nabi Quraisy mengatakan, nah itu siapa kalian ini? Saya gak kenal kalian, saya gak butuh sama kalian. Keluar ke anak-anak paman kami. Nah, akhirnya muncul tiga orang. Ya, muncul tiga orang. Yang pertama, Ubaidah ibn Harith bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Satu lagi apa dah? Yang pertama, Ubaidah bin Harith. Harith itu pamannya Nabi. Tapi Rasulullah diangkat jadi Nabi, Harith sudah wafat, sudah mati. Tidak cuma Islam. Paham tak sih? Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi ini satu keluarga, ini satu keluarga. Karena Ali yang paling muda, maka alamatnya yang paling muda siapa? Walid bin Utbah. Betul? Kemudian Hamzah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Yang paling tua Ubaidah bin Harith berlawanan dengan siapa? Utbah bin Rabi'ah. Adapun Syaibah bin Rabi'ah yang melawan Hamzah. Dan siapa? Al-Walid bin Utbah melawan Ali, tidak pakai lama. Langsung disambut tergeletak dua-duanya. Tinggal satu yang agak awal. Siapa tadi namanya? Ubaidah bin Harith sama Utbah bin Rabi'ah. Kena ini Ubaidah, kena tusukan. Maka dibantu oleh Ali sama Abdul, dipukul itu siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya digotong sama Ali sama siapa tadi? Hamzah ke barisan kaum muslimin, dan dengan luka itu nanti Ubaidah wafat. Tapi jadi medan pertempuran. Tapi tiga-tiganya kalah, yang siapa tadi? Yang pasal Quraisy. Dari Ali selalu pernah. Wah, itu Barozah, ngerti Kubarozah ini? Kubarozah itu zaman dulu sebelum perang, itu ada Kubarozah. Kubarozah itu tanding satu lawan satu. Itu namanya Kubarozah. Kalau kaum muslimin yang keluar Ali, itu orang kafir royoan gak dulu. Royoan tidak mau. Kamu aja nggak harus pasti kalau saya kamu aja kalau Ali yang maju, karena mesti mak. Ali ini kalau mau perang selalu biasanya kalau sebelum duel mau. Ada dari sahabat ni Ummi Haidar, kalau di Fihoba di dari Hilmantor, aku adalah orang macan yang diberi nama oleh ibuku sebagai singa. Aku seperti macan, tapi ibuku memberi nama diriku seperti singa. Dan aku akan menebas orang yang di hadapan. Ali kalau perang nggak ada mau sama Ali. Yang lain aja. Makanya nanti waktu perang Siffin, ya sebentar lagi ya, nanti aja jangan sekarang. Ada hubungannya. Ya. Waktu perang Khandaq, ini ada perang Khandaq adalah perang yang kaum muslimin terkepung oleh lautan musuh. Betul? 10.000 kafir Quraisy plus sekutunya. Kaum muslimin apa namanya terkepung. Terus mau buat apa? Parit Khandaq atas usulan Salman Al-Faris. Maka stres orang kafir ini mau perang apa enggak jadi, mau turun panah dari atas. Akhirnya mereka cuma mengelilingi saja, enggak bisa apa masuk atas usulan siapa tadi? Salman. Mereka bingung, saking bingungnya ada orang ya di situ namanya
abdiwud, orang kafir ya. Amr bin abdiwud. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib itu orang ini pundar, tak kenal hati. Maka dipanggil sama Ali ya, dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib, ya Amr, kunta ahadallah alla yakuka rajulan min Quraisy illa akhadhi khalatain illa akhadha minhu. Wahai Amr, dulu ketika kita masih sama-sama di Makkah, kau pernah berjanji jika ada ya seorang Quraisy menyeru kepada dua hal, maka kamu akan memilih salah satu yang paling baik. Kata Amr, betul, aku masih ingat janji itu. Kalau begitu aku ini Quraisy, aku mengajak. Apa ajakanmu? Kata Ali, masuklah Islam. Masuklah Islam, taatilah Allah dan Rasulnya, tinggalkanlah berhala-berhala. Akhirnya Amr mengingkari janji ini karena menurut Amr tidak baik. Maka Amr mengatakan, lah ada dari kita, saya tidak butuh dengan ajakanmu itu. Saya kesini ingin perang, saya tidak butuh dengan ajakanmu itu. Kalau Ali, maka Ali berkata, kalau kamu saya seru dengan ini tidak mau, maka saya akan seru kamu dengan seruan yang kedua. Apa itu? Fa inni ad'uka ila nizal, saya suruh kamu kita turun ke bawah, duel di bawah, kalau balik. Lah ini Amr tahu, tak mungkin menang lawan Ali gitu. Akhirnya Amr ngomong, ya benar, wahai anak saudaraku, fallahi ma'uki buat aku apa? Aku gak ingin bunuh kamu. Pura-pura berhenti, baru takut dia ini. Wallahi ma'uki buat aku lah, demi Allah aku gak mau bunuh kamu. Kata siapa? Amr. Jawab sama Ali, ada pun aku, demi Allah aku ingin membunuhmu. Akhirnya terprovokasi. Ini si Amr turun dari kudanya langsung disembelih supaya nantinya hidup mati apa kan perang sama Ali, karena nggak bisa lah karena kudanya sudah makan disembelih, kudanya ya disembelih di tempat, kudanya jatuh, dia turun duel sama Ali. Dan dalam perang itu nggak butuh lama, langsung ditebas Ali mati langsung si Amr ini. Ini termasuk keutamaan dan Ali kalau perang pemberani, sujar, ya, lincah kalau tadi, pemberani, memiliki istimewanya. Baik atau Ali bin Khilafah, ini masuk hal-hal yang inti, itu kita biografi ini, sekarang hal-hal yang inti. Baik atau Ali bin Abi Thalib, bagaimana proses pembaiatan Ali bin Abi Thalib sehingga beliau jadi khalifah. Pada waktu itu, dulu sudah saya ceritakan pada sebulan yang lalu bahwa ketika terjadi tragedi berdarah, Utsman bin Affan apa? Terbunuh itu sahabat sekir banyak di mana? Kan gitu sudah ceritakan. Tetapi pada waktu itu sempat Ali bin Abi Thalib masuk ke rumahnya Utsman, tapi sudah selesai, tragedi sudah selesai, pembunuhan sudah selesai. Maka Ali masuk ke rumahnya Utsman, ditutup pintunya. Maka orang dari luar ini menutup pintu keras, keluar atau mereka ingin masuk. Ternyata orang-orang ini orang banyak, termasuk yang membunuh siapa? Terus orang-orang ini mengatakan, inna hadzal rajul qad qutil, ini orang sudah terbunuh, maksudnya Utsman. Walabud dari nasin khalifah, dan harus ada khalifah setelah Utsman. Walanaba pada tahap minna tiga, dan tidak ada orang di jagat raya ini yang berhak mendapatkan jabatan khalifah selain engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Dan memang kenyataannya seperti itu. Pada waktu itu yang paling afdol setelah wafatnya Utsman siapa? Ada sepakat, para sahabat sepakat, dan tidak ada yang bersisi kalau masalah itu. Sepakat itu. Akhirnya mereka membayar Ali di rumahnya Utsman. Maka Utsman, maka Ali mengatakan, wallahi fa inni lakum wazirun khairun lakum minni amir. Demi Allah, seandainya aku jadi penasehat, itu lebih baik daripada aku menjadi pemimpin. Jangan aku bukan orang. Semua sahabat tidak mau jawab. Semua sahabat tidak ingin jawab. Akhirnya karena dipaksa dan memang harus ada khalifah, tidak boleh kosong. Akhirnya Ali mengatakan, kalau memang kalian ingin bayat aku, saya tidak mau di rumah. Harus bayat secara umum menyeluruh diketahui oleh semua rakyat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Akhirnya orang-orang berbondong-bondong membayat Ali, muhajirin, ansor, semua sepakat, tidak ada orang yang berisi. Sepakat semuanya. Ali bin Abi Thalib jadi timbullah prahara setelah itu, ya, yaitu sebagai kelompok yang membaiat Ali, meminta Ali segera.
mengeksekusi, mengisos para pembunuh Utsman. Tapi ada sendiri berikut, ibu tidak tahu yang tidak mungkin. Kalau langsung tidak mungkin, karena manusia berkecamuk. Jadi manusia yang berkecamuk ini pun ikut masuk golongan jalan. Ali, jadi orang yang berhasil membunuh Utsman itu pun mereka akan lari ke golongan jalan. Jadi Ali nggak bisa mengidentifikasi ini pengikut yang sungguhan, apa ini yang perusuh rekod. Sehingga Ali melihat masalahnya nggak langsung. Dan memang nggak boleh kan mengkisah sembarangan. Mengkisah itu harus jelas. Karena masalah darah nggak boleh mengkisah salah alamat, nggak boleh. Harus jelas siapa pembunuhnya. Dan Ali melihat ini masalah masih rancu. Akhirnya terjadi perdebatan nanti mengakibatkan perang. Berapa? Jangan, nanti kita jelasin. Wa ahli sunnah wujibimuna ala anna afdhalus sahabah ba'da Utsman huwa Ali bin Abi Thalib. Para ulama ahli sunnah sepakat tidak ada perselisihan sama sekali. Manusia paling mulia setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga secara legal keabsahannya khalifah Ali merata ijma majelis para sahabat, tidak ada yang berselisih. Semua sepakat adalah khalifah. Yang nantinya ada konfrontasi dengan Ali itu pun sepakat bahwa Ali ini khalifah. Mereka itu keluar nanti itu bukan karena ingin mencopot Ali juga, tapi ini apa? Menuntut jalannya siapa? Sebagainya, nanti kita jelasin. Masyaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan Al-Maksus Inda Ahmad bin Hanbal Tartib Man Tawakkal Rafi Hilal Al-Quran. Nasnya Imam Ahmad dalam kitab-kitabnya, Imam Ahmad mengatakan bahwa menyatakan ahli bid'ahnya orang yang ragu-ragu dalam pemimpin Ali. Artinya harus setuju, harus sepakat ya. Wa huwa adallu min himari Ali, dan barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Ali, kata Syekhul Islam, adallu lebih sesat daripada keledai kampungnya, keledai ahlinya. Jadi sepakat, intinya kalau muslim sepakat tentang keabsahan, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, zamannya Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan zaman-zaman khalifah sebelumnya. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya ini Abu Bakar As-Siddiq misalnya ya, menumpas Nabi palsu, memberantas orang ingkar zakat, membasmi orang-orang mutlak, jelas begitu. Sehingga Umar Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan Jazirah Arab dalam keadaan kuat, kokoh, pondasinya kuat. Terus diwariskan ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mewarisi pemerintahan Islam, negara Islam yang kuat, bersih, kuat, wilayahnya luas dan kokoh. Karena isinya para sahabat dan tabi'in. Jadi Abu Bakar mewarisi negara yang luar biasa kuatnya. Ini dijadikan modal oleh Umar bin Khattab sehingga ketika Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah dengan modal yang kuat dari Abu Bakar. Umar berhasil menaklukkan Persia. Tidak cukup waktu lama. Rasulullah wafat 2 tahun diganti siapa? Abu Bakar. Setelah itu diganti Umar langsung menaklukkan Persia. Dan setelah itu di zaman Umar bin Khattab juga Romawi ditaklukkan sehingga meskipun Romawi belum hancur, tapi Romawi lari kemana? Ke Konstantinopel, Syam rata dengan Islam, Suriah, Lebanon, Jordania dan Palestina dikuasai Islam sampai ada serah terima apa namanya kunci Yerusalem itu dari Maktis, iya antara Umar sama Uskup siapa namanya begitu. Cuma Umar ini sampai mulai ke Afrika Mesir. Ketika Umar wafat diganti Utsman, Utsman lebih hebat lagi. Wilayahnya sampai Afrika Utara, sampai Tunisia, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Azerbaijan, sampai ke negara-negara bekas pecahan dari Uni Soviet. Luas wilayahnya Islam, terbentang zamannya Islam. Dan khalifah yang paling luas wilayahnya adalah Utsman bin Affan. Karena ya namanya para sahabat Abu Bakar sedikit, tapi kok diwariskan ke Umar, dikembangkan lagi. Diwariskan ke siapa? Utsman dikembangkan lagi, gede. Di saat itulah musuh-musuh Islam melihat kehebatannya imperium khilafah Islamiyah, maka dihentikan.
Di situ orang-orang Nasrani punya adil, orang Yahudi punya adil, orang-orang Syiah, orang-orang Sunni berkonspirasi semuanya. Harus diciptakan konfrontasi di dalam umat Islam sendiri supaya Islam tidak terus tersebar. Makanya di zamannya Ali ini stagnan, tidak ada penaklukan. Konflik sibuk bertengkar selalu sama orang. Ini bagian dari konspirasi musuh-musuh. Makanya tidak ada perluasan wilayah. Dan peristiwa pertama yang sangat luar biasa terjadi di zamannya Ali adalah peristiwa Ma'arakatul Jamal, perang unta. Ini pada tahun 36 Hijriah. Kenapa terjadi perang ini? Begini. Kemarin ada hubungannya dengan pelajaran yang sebenarnya lalu. Jadi pada waktu itu Tolha, Zubair ini berbaikan kepada Ali, tidak ada yang menyelisih hal itu. Bahkan kalau ditanya Tolha, Zubair, Aisyah, kalau ditanya siapa yang jadi khalifah setelah Utsman terbunuh, semua sepakat, Ali sepakat, tidak ada orang berselisih tentang itu. Tapi ketika itu selesai di Baliat, ini Tolha sama Zubair izin ke Ali, sebagai khalifah saya izin ke Makkah, bertemu sama Aisyah. Aisyah pada waktu itu setelah haji belum pulang ke sana. Kalau saya, akhirnya Zubair di sana. Zubair ini apa ya Aisyah? Lali dong, lupa. Zubair bin Awam ini suaminya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Berarti apa? Zubair ini apanya Aisyah? Hah? Ipar. Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Berarti Abdullah bin Zubair apanya Aisyah? Ya, keponakan Abdullah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah, anaknya Asma. Sampai sini paham? Sehingga kalau sekiranya Abdullah bin Zubair sama bapaknya Zubair datang ke Mekah, saya mau tanya, Aisyah sama Abdullah bin Zubair masuk ke mana? Jangan bingung dulu ya. Aisyah sama Asma itu saudari, betul? Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Saya mau tanya, berarti Aisyah sama Abdullah ini kan hubungannya kan tante sama ponakan, betul? Mahram apa enggak? Mahram. Jadi tidak benar kalau dikatakan kemudian Aisyah itu keluar tanpa mahram, tidak benar. Ada mahram. Saya sih paham ya? Baik. Berangkat Tulha sama anaknya juga. Tulha punya anak namanya Muhammad bin Tulha. Ini luar biasa laki-laki. Anaknya Tulha. Tolha jangan dibahas lagi. Sahabat Nabi yang mulia dicari maksud tak punya anak. Namanya Muhammad bin Tolha ini pun luar biasa tabiin kan. Tak sempat jumpa Nabi. Zubair luar biasa istimewa dicari maksud tak punya anak. Namanya Abdul Zubair. Sahabat tadi. Sahabat kecil Rasulullah. Dia akan jadi Rasul sudah hampir wafat. Abdul bin Zubair masih kecil. Bahkan dalam riwayat Abdul bin Zubair ini waktu Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, bayi yang lahir pertama kali di Madinah namanya Abdul, anaknya Asma'il, terus dibawa ke Nabi ditakdir panjang tahun itu kembali ke Madinah. Berangkatlah Tolha, Zubair sama beberapa orang kemana? Ke Mekah. Di Mekah ada siapa? Ada siapa? Aisyah. Mereka bermusyawarah, berkumpul sama di sana ada orang Basra, karena kan haji kan pusatnya orang di sana kan. Bisa ada orang dari Basra, dari Kufah, mereka berkumpul dan memikirkan bagaimana caranya membunuh Utsman harus dibasmi. Ini khalifah loh, khalifah kaum muslimin yang menaklukkan negeri-negeri mengislamkan penduduknya, memakmurkan negeri Islam terbunuh, tidak ada satupun yang membela, tidak ada satupun orang yang apa namanya meminta darahnya, artinya kisosnya nggak ada. Dulu saya ceritakan kan, kena hilang, masih hilang istrinya itu karena saking tidak berdayanya, saking banyaknya orang-orang apa? Pemberontak sampai-sampai sahabatnya cuma sedikit jumlahnya di mana kemarin? Gimana tidak bisa melawan kan sahabat sendiri orang gimana? Maka mungkin itu tidak boleh dibiarkan. Jangankan khalifah, jangankan Utsman bin Affan mantunya Nabi, jangankan Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga, seandainya ada orang yang tidak dikenal, pekebun kurma, di kebunnya dibunuh orang ini wajib dipisos yang membunuh ini khalifah mantunya Nabi dijamin masuk surga, orang yang menginfakkan hartanya di jalan
sampai-sampai sahabat mengatakan kami khawatir turun hujan batu dari langit karena darah khalifah terhormat terbunuh, tidak ada satu pun di antara kita yang sanggup membayar darah. Paham maksudnya? Akhirnya sepakat. Sepakat Aisyah, Tolha, Zubair berangkat menuju Kufah. Saya mau tanya, Ali ada di mana? Pegang, jangan sampai klik. Ali ada di mana? Ali di Madinah. Kenapa Pak Kufah? Ali, ya maaf, Aisyah, Tolha, Zubair, kenapa Pak Kufah? Karena para pembunuh Utsman bin Affan, mereka tinggalnya di Kufah. Mereka punya grup di sana, mereka punya besi di sana. Maka Tolha, Zubair, Aisyah tidak berangkat ke Madinah, langsung ke Kufah. Kufah itu mana? Irak, Rabat. Ya, beliau bertiga cuman pasukan berunta. Nanti pasukannya pakai apa? Rabat mungkin. Sampai di sana Utsman bin Affan, sampai di sana Aisyah, Tolha, Zubair bertemu dengan gubernur Kufah. Gubernur Kufah berarti bawahnya siapa? Bawahnya Ali kan? Namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ketika mendengar, oh mohon maaf ya, mohon maaf, Utsman bin Hunayf ini wali Basra, gubernur Basra, berangkat ke sana. Dan ini bukan ke Kufah, ke Basra. Fakal cumi maka mimpi biman tak bahu di al Basra. Bukan ke Kufah, tapi mana? Ke Basra. Basra sama sebagai lah, itu tak dari Kufah. Sampai di sana yang jadi gubernur Utsman bin Hunayf mendatangi tiga sahabat Nabi yang mulia ini. Kenapa antum-antum datang ke sini sama pasukan yang banyak ini? Kata Tolha, Zubair, Aisyah, kami ingin menuntut balas darahnya siapa? Utsman, khalifah, menantu Nabi dua kali dijamin langsung ya, orang yang dicintai Nabi. Dan Utsman bin Affan ini orang yang paling disukai Nabi. Sudah diceritakan belum? Rasulullah pernah buka sebagian anggota tubuhnya. Datang Abu Bakar, biasa saja. Datang Umar, biasa saja. Datang Utsman, langsung dirapikan sama Rasulullah. Utsman ini disukai Nabi. Rasulullah sungkan, berarti sungkan ya? Ya malu, sungkan lah sama Utsman ya. Maka kami datang ke sini ingin menuntut balas darah khalifah. Kata Utsman bin Affan, sabar dulu, kita tunggu dulu khalifah. Nah, Ali berangkat kemana? Ke tempat itu. Ya, Ali berangkat. Kata si gubernur, jangan, tunggu dulu sampai kita menunggu datangnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika masa menunggu itu atau belum ya, belum Ali belum berangkat, ternyata orang yang membunuh siapa? Utsman bin Affan mencium gerakan yang dibawa oleh siapa tadi? Zubair dan kawan-kawan atau Tolha, Aisyah dan kawan-kawan. Maka didahului oleh mereka. Maka keluarlah orang namanya Jabalah. Jabalah itu termasuk yang oknum, yang termasuk yang membunuh siapa? Utsman. Keluar membawa pasukan, yaitu 700 pasukan. Menyerang Tolha, Aisyah sama Zubair. Maka dilawan sama Tolha, sama Zubair, sama Aisyah. Mereka kalah. Banyak yang mati. Dan para Utsman itu, para gangster itu, orang berlomba banyak mati, tapi masih kuat mereka. Mereka pergi lagi. Ali tidak tenang di Madinah. Ali di mana tempat tadi? Di Madinah. Karena tidak tenang ini ada pertumpahan darah. Ali berangkat ke Irak. Begitu ceritanya. Ali berangkat ke Irak. Wakaraja Ali min al Madinah ila Kufah. Maka Ali berangkat dari Madinah menuju Kufah. Karena mendengar di sana ada pertumpahan darah. Ya, atas informasi dari siapa tadi? Gubernur, siapa nama gubernurnya? Utsman bin Hunayf. Akhirnya Ali membawa pasukan besar. Jumlahnya asratu alaf, 10.000 pasukan. Karena Ali membawa alaf, mungkin merasa, loh kok,
ajar aku, kenapa mereka langsung ke sana? Kenapa pekerjaan roh aku dulu, kali aku dulu kan khalifah? Tetapi itu dilakukan oleh Utsman, Aisyah, sama Zubair karena melihat Ali. Ali dianggap oleh beliau-beliau bertiga ini lamban dan bahkan mengatakan belum sanggup untuk memisah sama para guru Utsman. Padahal terkadang Zubair Aisyah merasa saya bisa, kami bisa, kami datang ke Kufah, kami datang ke Basra, kami pukul habis dia pukul Utsman. Akhirnya terjadi pertemuan dua pasukan ini. Pasukannya Ali berapa juga ya? 10.000 dari pasukannya Tuhan juga. Secara bilangan ya kalah yang ketiga ini menang siapa? Ali berpoli resmi. Jadi saya mau tanya, siapa yang keluar ke siapa Ali? Apakah Tuhan karena yang umumnya sejarah, umumnya sejarah yang antum baca adalah Tuhan juga Aisyah keluar menuju Ali, betul apa ya? Ini tidak benar. Ini benar. Yang benar apa? Aisyah dan kawan-kawannya itu sudah tiba duluan, terus baru Ali yang dari Madinah terus berangkat ke mana? Ke Kufah. Jadi yang menyusul itu Ali, bukan mereka bertiga. Mereka bertiga ini syiarnya tidak ada sama sekali yang mengatakan copot Ali tidak, sama sekali tidak. Karena mereka ini mengalami Ali khalifah. Dan bukan gerakan separatis ingin melengsarkan siapa? Ali, bukan hanya maka tiga sahabat senior ini langsung menangkap para pemburu Utsman. Itu maksudnya. Akhirnya terjadi pertemuan antara Ali bin Abi Thalib sama siapa? Tiga orang ini. Mereka berdialog ini namanya. Ali mengutus Mikdad bin Aswad. Ali mengutus Mikdad bin Aswad. Nah, Mikdad bin Aswad ini tidak dikafirkan siapa? Karena perlu Ali terlebih. Termasuk Ammar bin Yasir dan dikafirkan Syiah. Paham saya ya, termasuk Ibn. Kemudian diutus untuk berdialog dengan Tolka dan Zubair. Akhirnya berdialog sepakat. Ya, kita ini niatnya baik. Menegakkan hukum Allah, memburu para pemburu khalifah, dan hukum Allah ditegakkan. Cuma terjadi perselisihan. Kalau Ali itu iya, tapi nanti dulu lah, jangan sekarang. Biar stabilitas keamanan kita jaga itu. Biar negara kuat dulu. Kalau negara sudah kuat, kita cari bersama-sama. Itu padamnya siapa? Ali. Kalau padamnya Tolka, sama Zubair sama Aisyah, kalau sekarang gak ada, nanti gak ada apa. Semakin besar gerakan ini, kalau gak segera di habisi. Kalau tidak segera dipangkas, semakin menyebar gerakan ini, dan nanti terjadi kami yang akan dikudian dalil. Paham saya? Terjadi pilah. Tapi sepakat, tidak boleh ada pertumpahan darah. Antara pasukannya Ali dan pasukannya Zubair dan Tolka. Sampai sini, Pak. Ini gerakan sahabat ya, gerakan yang rusak dan ilmu mencium perdamaian ini. Kalau mereka ini menciptakan kerusuhan, ini bagaimana caranya agar perdamaian tidak jadi antara siapa tadi? Ali sama Zubair. Maka ketika malam hari keluar orang yang jahat-jahat ini dari pasukan Ali, memang mereka ini masuk di pasukan Ali menjadi tidak begitu. Jadi Tolha, Zubair, Aisyah ngerti ini orang jahat dari pasukan begitu. Tapi si Ali tidak bisa, sulit diidentifikasi banyak orang. Akhirnya malam hari sempat orang yang keluar waktu tidur, jadi perjanjian jadi ada perang. Tolha, Zubair, Aisyah dan pasukannya tertidur di suatu tempat, pasukannya Ali di suatu tempat, tapi keluar orang yang jahat rusak menghantam pasukannya siapa? Zubair, Tolha, Aisyah yang sedang beristirahat. Ketika pasukan ini datang ke tempat yang terburu nggak siap tidur, ada yang terburu. Setelah sudah beberapa orang terburu, ini orang lari. Larinya kemana? Pasukannya kan? Akhirnya Tolha, Zubair, sama siapa? Aisyah berkesimpulan Ali kian. Apa maksudnya ya? Ali berkian. Kemudian pagi-paginya gantian pasukannya Zubair menghantam pasukannya Ali. Pagi-pagi benar. Sehingga Ali menyimpulkan ternyata Zubair, Tolha, Aisyah berkhianat. Apa ujarannya konspirasi
terjadi peperangan. Dan peperangan ini tidak diinginkan oleh Ali, tidak diinginkan Talha, tidak diinginkan Zubair. Bahkan Zubair bin Awam, ketika pasukan sudah mulai panik, dan perang itu kalau sudah menyala tidak akan bisa dipadamkan. Kenapa? Karena pasukan ini sudah terburu, kalau terburu itu bapak, itu paman terburu, apa harus bapak terburu itu kan? Sudah ada kalau sudah di pasti lihat. Dari situ Ali berhadapan sama Zubair. Zubair berkata, Ali berkata, wahai Zubair, tidaklah kau ingat, dulu kita pernah bersama, kemudian Rasulullah pernah berkata kepadamu. Rasulullah berkata seperti ini, ya Zubair, Zubair sama Ali sama Rasulullah itu misalkan semua, sepupu semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Zubair punya ibu namanya Sofia, Sofia binti Abdul Muttalib. Berarti tiga-tiganya nyawa sepupu. Bedanya Zubair dari pihak ibu, ketemunya sama Nabi. Pernah bertiga Rasulullah, Ali, Zubair. Kemudian Rasulullah berkata kepada Zubair, wahai Zubair, nanti kalau aku mati nanti, fima mata ya, wahai Zubair, nanti kamu akan memerangi Ali. Wa anta dhalim, dan kamu dhalim. Diingatkan oleh Ali, dulu apa kamu ingat, Rasul pernah bersama kita, Rasul pernah berkata kepada wahai Zubair, bahwa kamu nanti memerangi aku dan kamu dalam keadaan dhalim. Ingat juga. Makanya Zubair langsung menyuruh pasukannya mundur. Jadi memang tidak ingin perang memang Zubair ini. Maka Zubair mengatakan, Dave sudah berhenti. Tapi mereka tidak bisa dihubungi. Perang itu kalau sudah terjadi, orang yang cerdas dan bisa itu merdeka. Maka Zubair sama Tuhan merdeka, lalu merdeka pasukannya. Semuanya merdeka. Tapi perang kalau sudah berjalan tidak bisa. Untuk menghentikan perang di Suriah dan menjadikan Suriah negeri yang indah, butuh ratusan tahun atau puluhan tahun lagi. Kalau sudah rusak semuanya, gimana ini dandaninya bagaimana? Memperbaiki diri kita. Karena pernah itu kata para ulama, kalau sudah berkecamuk, tidak bisa dihentikan. Hancur semuanya. Seperti yang terjadi mana? Suriah yang dulu indah luar biasa. Sekarang wancur-wancuran, tidak ada hijau-hijauan. Hancur semuanya. Dan untuk membalikkan seperti itu, butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Sulit. Makanya banyak orang di sini. Direndam Tulsa merdek. Akhirnya ini Tulsa kena senjatanya asal, terbunuh. Zubair bin Awam dibunuh oleh Ibnu Jurmuz, pasukannya Ali, dibunuh. Jadi Tulsa wafat, Zubair wafat, perang redam. Sudah berkecamuk luar biasa, banyak terbunuh ini. Sudah selesai. Dan menang pasukannya Ali. Sudah berdelimpahan mayat-mayat ini. Ali sedih dan luar biasa. Maka Ali mendatangi jenazah-jenazah yang diteliti, dicari mana Zubair, mana Talha, dicari, ketemu Talha. Talha dalam keadaan tertelungkup ke tanah. Terus ditidur, lalu dibalik oleh Ali, diusapi debu-debunya. Terus ditidurkan Ali, didekat Ali, dan Ali mengatakan, wahai Abu Muhammad, karena Tulha punya anaknya jawab, wahai Abu Muhammad, kenapa terjadi seperti ini? Ali teringat Tulha yang sempat mana-mana bareng Nabi. Tulha, Zubair, Rasulullah, Ali selalu kemana-mana perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, seluruh perang selalu ada orang-orang yang di sisi Nabi. Kenapa sekarang kita harus berjalan? Itu sedih, nangis Ali ketika melihat jenazahnya Tulha ini. Dirangkul, dibersihkan wajahnya. Kemudian Ali mengatakan, waditu anni mitu qabla hadha bi 20 sana. Wahai Abu Muhammad, wahai Talha, seandainya saja aku mati 20 tahun yang lalu, aku tidak harus melihat kejadian. Semua dia. Seandainya saja aku mati 20 tahun yang lalu, aku tidak ingin melihat kau dalam keadaan seperti ini. Orang yang bersama Nabi, yang mencintai Nabi, Talha ini dalam tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Sampai-sampai Abu Bakar kalau ditanya, Abu Bakar kepada Abu Bakar ditanya, bagaimana dengan perang Uhud? Kata Abu Bakar, perang Uhud semuanya miliknya Tuhan bin Ubaidillah. Semua sahabat banyak yang lari. Rasul kocak kacir dengan perang Uhud ini. Karena ada yang menjelisi perintah Nabi, apa? Kocak kacir, tidak tahu kan itu Tuhan selalu sama Nabi. Dalam tubuhnya Tuhan ada 70 sekian.
lemparan tombak kena panah 70 bekas luka melindungi Rasulullah SAW. Dan sekarang kami melihat Ulfa wafat dibunuh oleh pasukannya. Sedih yang luar biasa. Kata Ali, seadanya saja aku mati 20 tahun yang lalu, aku tidak melihat engkau seperti ini wahai atau dan Ali tahu kehadiran baik dan masuk surga. Sedih yang luar biasa. Pak sahabat yang terlibat saling mencintai semua, tapi keadaan yang bikin seperti itu karena ada orang jahat. Setelah dicari lagi ketemu anaknya Tofa, siapa yang ada Tofa? Muhammad bin Tofa. Ini orang tapi ini dijuluki oleh orang-orang pada waktu itu julukannya As-Sajjad. As-Sajjad artinya yang ahli sujud, selalu sujud di Madinah, rukuk, sujud, beribadah. Sekarang mati di depan orang, ahli sujud karena melihat keponakannya wafat. Setelah itu datang Ibnu Jurmus tadi. Siapa Ibnu Jurmus tadi? Pembunuh siapa? Az-Zubair. Ibnu Zubair, kalau Tulfa kena, tidak tahu siapa yang bunuh. Ya perang sudah sedikit berita. Kalau Zubair dibunuh Ibnu Jurmus, pasukannya ada yang membunuh. Bangga pedangnya atau pedangnya Zubair dibawa. Sama siapa tadi? Ibnu Jurmus membawa pedangnya. Zubair pinginnya berbangga dikasih tahu Ali, ini loh pedang musuhmu sudah berhasil aku cinta, aku bunuh. Padahal itu misalnya Ali, padahal itu sepupunya Ali, anak bibinya Ali. Karena Abu Thalib punya saudari namanya Sofia, Abu Thalib punya anak Ali, Sofia punya anak siapa? Wah, pedangnya datang ke Ali, Abu Thalib minta izin suruh masuk. Maka si laki-laki ini mengatakan inna halas ibu jurus. Dahwa Ali masuk ke Ali membawa pedangnya siapa? Zubair. Kemudian dia berkata, "Qultal tu Zubair, wahai Amirul Mukminin, wahai baginda Khalifah, aku telah berhasil membunuh musuh yaitu Az-Zubair dari pedangnya." Pedangnya dilihat Ali sedih sekali. Dan Ali mengatakan, "Inna hadzal sayf talama farraja karba an Rasulillah." Berapa lama dahulu pedang ini telah menghilangkan kedukaan dari Rasulullah SAW. Demi Allah, kau telah membunuh penghuni surga. Dan tolong wahai penjaga, kabarkan ke orang ini bahwa dia masuk neraka. Karena Az-Zubair dijaga masuk surga. Jadi semua yang ikut perang ini semuanya menyesal. Semua sahabat yang terlibat menyesal semuanya. Jadi fitnah yang terjadi di zaman Ali ini bagian dari yang terjadi di zaman siapa? Terus pelakunya yang mereka sama. Para pembunuh siapa? Usman ini lah yang mereka apa? Ngadu antara Ali dan tiga sahabat. Tinggal Aisyah masih hidup Aisyah. Maka didatangi oleh Ali dan Ali pernah diomongi sama Nabi. Ya, wahai Ali, saya tuh bainaka wa baina Aisyah amrun. Wahai Ali, nanti kamu ada sesuatu dengan Aisyah. Maka Ali menjawab, Farasqahu ya Rasulullah. Berarti aku orang yang celaka kalau begitu ya Rasulullah. Kita harus berusaha dengan istri. Alangkah celakanya aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Tetapi jika itu terjadi, farduha ila ma'maniha. Kalau sampai itu terjadi nanti, tolong kembalikan Aisyah ke tempatnya yang aman. Aisyah tempatnya di mana? Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukan khusus untuk mengantar Aisyah radhiyallahu anha pulang ke Madinah. Dicatat oleh pasukan Ali dan dihormati, tidak dilukai sama sekali. Disampaikan di Madinah. Setelah itu Aisyah selalu menangis. Setiap teringat kejadian Jamal selalu menangis. Aisyah, ada saja dulu aku tidak keluar. Jadi bilang tidak, karena Aisyah itu waktu jalan ke perang tadi itu dilolongi anjing. Dan Aisyah ingat sesungguhnya Nabi berkata, sesungguhnya di antara istriku nanti ada yang dilolongi anjing. Maka ketika itu dilolongi anjing, maka Aisyah mengatakan, ini gimana ini? Disebutkan tempatnya, tempat seperti yang disampaikan Nabi. Maka Aisyah mengatakan, kembalikan aku. Tetapi kalau perang sudah berkecamuk, sulit. Terjadilah tabrakan perang yang sulit bisa dihindari. Nah, kemudian setelah itu selesai perang tadi,
Jabal Tolha terbunuh, Az-Zubair bin Awam terbunuh, Sajjad terbunuh, Abdullah juga hidup. Tidak mati, siapa pun hidup. Ada juga yang tadi disebutkan, keponakannya Aisyah hidup. Itu yang menemani siapa? Aisyah. Nanti jadi penguasa juga. Selanjutnya orang Siffin. Terjadi perang Siffin. Perang Siffin yaitu pada tahun 37 Hijriah. Perang antara pasukannya Ali dengan pasukannya Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah tidak mau baikat kepada Ali. Sudah tidak mau baikat, maka Ali mengirim surat memecat siapa? Muawiyah. Muawiyah tidak mau dipecat. Dan Muawiyah mengatakan, aku mau lengser dengan syarat bunuh para pembunuh saudara. Karena Muawiyah itu dulunya Utsman, saudaranya Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Berarti masih apa? Saudara yang paling berat untuk menentukan apa? Hisos. Saya tidak mau khalifah-khalifah diriku, wahai Ali, kata si Muawiyah. Saya tidak menginginkan kekhalifahan itu milikku, kau lebih mulia dari aku. Kalau ada anak paman Rasulullah, kau pertama kali masuk Islam, kau masih sabi guna kau malu, iya. Tapi aku tidak akan pernah diam dengan kematian Utsman. Paham saya? Dan pada waktu yang lalu, sudah saya cerita, karena ilah kirim juga, masih ingat? Ingat atau enggak? Ingat itu kalau pernah tahu. Kalau tidak pernah tahu, bukan ingat teman. Akhirnya Utsman Muawiyah tidak mau dipecat. Kenapa? Karena Muawiyah punya pengikut di negeri Syam dan Syam itu tunduk kepada siapa? Muawiyah. Berbeda dengan pasukannya Ali. Kufah kan? Mereka tidak taat sama Ali. Dan gimana diceritakan? Waktu melihat Ali mau menyerbu Muawiyah, Muawiyah mengumpulkan rakyatnya Syam dan banyak hadis memuji penduduk Syam dan memuji negeri Syam. Rasulullah mengatakan kalau penduduk Syam sudah rusak, maka rusaklah kalian. Rasulullah Allah SWT mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakallahu lahu. Maksud Allah yang telah memperjalankan di malam hari Rasulnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Di sekeliling Masjidil Aqsa namanya Syam, betul? Berarti negeri dan penduduknya dipuji oleh Allah. Negeri Syam. Dan orangnya taat-taat sama Muawiyah, cinta sama Muawiyah. Maka ketika dijelaskan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib bahwa pasukan apa namanya siap berperang, semuanya sami'na wa atha'. Berbeda dengan Ali. Ali seorang kufar. Sebutnya besok kita akan berangkat menuju Syam. Kita akan berperang jawab Muawiyah. Banyak protes. Ini bedanya Ali sama Muawiyah. Insya Allah Ali dalam kebenaran, tapi pengikutnya para warga. Ya, Muawiyah insya Allah di tempat yang salah, ijtihadnya salah, tapi pengikutnya banyak yang setia. Sampai Ali mengatakan seandainya saja beberapa prajurit ditukar dengan satu prajurit Muawiyah. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku berperang bersama Nabi. Puluhan perang yang aku lalui bersama aku, puluhan perang aku lalui ketika Rasulullah masih hidup. Tidak pernah aku kalah. Tetapi saya tidak melihat orang yang tidak ditaati itu mendapatkan kemenangan. Paham? Aku ini kalau aku sendiri saja, ini komentar saya. Masalahnya saya punya apa? Pengikut dan sahiman yang banyak orang. Kalau dia pemimpin yang tidak ditaati pasti apa? Kalau dia maksud dia. Dan nanti kalau aku melihat sejarah, ini ahli bait ini sangat menentukan cita. Termasuk ahli ufai. Peperangan terjadi peperangan. Terjadi peperangan dahsyat. Pasukannya Muawiyah terjepit. Muawiyah pada waktu itu dibantu Amr bin As. Amr bin As ada di negeri mana? Mesir. Mesir sama Syam kan jajaran. Apa namanya? Tetangga. Mesir sama Palestina kan tetanggaan. Nah, Amr bin As sama Muawiyah bertemu sama pasukan. Wah, peperangan dahsyat namanya perang Siffin dalam perang ini. Kalau pasukannya Muawiyah, mereka mengatakan apa? Ushaf. Intinya berhenti jangan perang jangan. Nah setelah itu banyak terjadi penyimpangan sejarah.
yang sering dikatakan apa? Tahkim. Tahkim itu ada enggak? Ada, tapi banyak selewengan. Jadi kejadian senjata berdamai kembali ke Allah. Akhirnya Ali mengutus siapa? Tetapkan Abu Musa al-Ashari, Muawiyah mengutus Amr bin As. Kemudian dua-duanya pidato sepakat ini masalahnya di dua orang. Ali harus berhenti, Muawiyah juga harus berhenti. Akhirnya yang ngomong duluan Abu Musa. Ini sejarah yang umum dulu ini. Nanti saya terangkan kebenaran. Akhirnya Abu Musa al-Ashari mengatakan saya dalam hal ini mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah seperti aku mencopot apa? Cincin. Terus dia turun. Berdasarkan kesepakatan tadi kan siapa bid'ah mencopot siapa? Ali, maaf. Abu Musa al-Ashari mencopot siapa? Ali dan apa bid'ah mencopot Wabi supaya jamis, tidak ada tukaran, tidak ada permusuhan, nanti dimusyawarakan lagi siapa yang jadi politik. Tidak apa, kita sekarang orangnya iya, politikus. Dikabarkan di sini jelek begitu. Setelah itu, ganti jawabannya siapa? Ganti siapa? Abu bin Asad, ini kan Abu Musa. Saya putuskan Ali dicopot. Seperti aku mencopot apa? Cincin. Sudah selesai kan? Berarti sekarang ganti giliran siapa? Abu bin Asad. Keputusan Muawiyah. Saya setuju dengan Abu Musa al-Ashari. Abu Musa setuju. Yaitu saya mencopot Ali. Dia mencopot Ali seperti mencopot apa? Cincin. Dan saya angkat Muawiyah seperti aku memenangkan apa? Cincin. Seakan-akan membinasi pengkhianat siapa? Abu Musa. Ini sejarah yang paling beredar di masyarakat. Ini salah, ini kan. Tidak benarnya dilihat dari beberapa hal. Satu, sanadnya dhaif. Karena kalau saya jelaskan panjang ini poinnya saja. Dhaif di sana ada Abu Mihnaf al-Kadzdzab. Sanad dari cerita ini ada seorang namanya Abu Mihnaf ini pembohong. Satu, dua, tidak mungkin bagaimana seorang khalifah yang bisa disepakati oleh kaum muslimin, dibaiat oleh kaum muslimin, dibaiat oleh para sahabat, dicopot sama seorang yang namanya siapa? Abu Musa al-Ashari, tidak mungkin mengangkat khalifah dan menurunkan khalifah di atas muda. Itu bagaimana mungkin seseorang dicopot oleh Abu bin As dan dicopot oleh siapa? Abu Musa al-Ashari. Tidak mungkin, maka ini tidak bisa dijadikan pertanyaan. Tetapi hasil dari rundingan itu adalah kesepakatan gencatan senjata. Ali tetap khalifah ada di Kufah, sedangkan Muawiyah tetap gubernur ada di mana? Sah. Jadi sementara itu keputusannya ini pulang, ini pulang. Ini banyak mayat-mayat peduli panah sesama kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat mengatakan qatlana wa qatlahum fil jannah. Orang yang terbunuh di antara kami dan orang terbunuh di antara sana pasukan sana, insyaallah jodohnya masuk. Wal amru ya'udu ilayya wa ila Muawiyah, atau mempercayai kepada dia akan kembali kepada saya dan kembali pada Muawiyah. Di saat itu, di saat terjadinya perang apa tadi? Siffin, ini kan menguras energi. Betul apa enggak? Baik dari Ali maupun dari apa? Muawiyah. Dan Muawiyah tempatnya di Syam. Tentu coba lihat peta di rumah nanti. Syam itu gerbangnya Eropa. Syam itu, kalau ke utara sudah Konstantinopel, pusatnya Romawi pada zaman itu. Makanya orang yang ada di Syam harus orang yang kuat. Kalau tidak apa, dilibas sama utara saling. Romawi mengerti bahwa penjaga Syam, siapa namanya? Muawiyah lagi perang sama siapa? Ali. Maka Romawi mengirimkan pasukannya yang besar menuju perbatasan Syam. Hampir masuk tentara Salib, membumi hanguskan negeri Syam. Mereka untuk membawa pasukan besar. Tetapi gerakan mereka ini diketahui oleh siapa? Muawiyah. Diketahui oleh Muawiyah. Akhirnya Muawiyah menulis surat dikirim ke Kaisar Romawi. Demi Allah, wahai kalau apa dia kalau itu tak tega saya mau. Nama hewan. Wahai kalau tidak kau tarik pasukan dari perbatasan negeri Syam, demi Allah, saya akan berdamai dengan anak-anakku.
bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abi Bara. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharab bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abi Bara. Berarti masih sudah. Makanya ketika diancam banyak pasukannya Romawi mendekat lagi, kata Muawiyah, kalau kau tidak segera kau tarik pasukanmu, demi Allah aku akan berdamai dengan anak pamanku yaitu Ali bin Abi Thalib, dan akan kami datangkan pasukan yang awalnya sampai Konstantinopel sedangkan ekornya masih di Damaskus. Kementeran, Mbak Tuhan. Jadi tentara-tentara salib ini ditarik semua. Orang sombong semua. Karena itu gerbangnya apa? Eropa. Kalau itu terbuka, terbuka Irak, terbuka Medina, terbuka Mekah. Makanya orang kuat, dan Muawiyah orang kuat. Ahli perang. Dan di zamannya Muawiyah nanti, kalau sudah waktunya Muawiyah saya jelaskan itu utamanya. Karena Muawiyah ini sahabat yang terdolim. Banyak yang diselamatkan yang beli banyak jelek-jelek. Terakhir perang Nahrawan. Dalam zamannya Ali terjadi tiga perang. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Perang ini menang Ali semuanya. Tetapi Ali tidak dipuji kecuali perang yang terakhir. Apa? Bahkan Ali pun sedih dalam dua perang yang pertama dan tidak merasa menang. Paham maksudnya? Jadi ada tiga perang. Jamal, Siffin, sama Nahrawan. Perang Jamal menang Ali, perang Siffin menang Ali, tapi Ali sedih. Ali tidak merasa menang. Tetapi ada semua kalah, semua rugi. Dan Ali tidak dipuji karena kemenangan itu. Tapi Ali dipuji karena perang yang terakhir. Perang apa? Nahrawan. Diceritakan dalam sebuah riwayat, akan muncul kelompok Khawarij ketika dua kaum muslimin sedang berperang. Dua kaum muslimin kan pasukannya Ali sama pasukannya Muawiyah. Ketika kaum muslimin berperang itu ada konfrontasi antara pasukannya Ali dan Muawiyah. Karena Rasulullah ketika dua kaum muslimin bertikai nanti ada keluar orang-orang Khawarij. Dan yang menumpas orang Khawarij ini adalah satu di antara dua golongan ini yang mendekati kebenaran. Ini indikasi kuat bahwa istiadatnya Ali sama istiadatnya Muawiyah yang lebih dekat kebenaran siapa? Ali. Saya ulangi ya hadisnya. Hadisnya, jadi makna akan muncul orang-orang Khawarij ketika dua kaum muslimin sedang bertikai. Ini pasukan yang Muawiyah disebut kaum muslimin. Apa maksudnya? Pertikaian di antara dua kaum muslimin sama-sama disebut kaum muslimin. Ya akan muncul orang-orang Khawarij dan yang berhasil menumpas orang Khawarij adalah salah satu di antara dua golongan yang mendekati benar. Mendekati bukan benar. Artinya Ali kemudian besar banyak benarnya, Muawiyah yang benarnya tapi banyak salahnya. Paham saya? Istihadnya itu yang ditempuh dalam masalah ini. Tapi dulunya sahabat kita saling mencintai. Tapi Ali jauh lebih utama daripada siapa? Muawiyah. Tapi salah kita. Kenapa? Keluar ini. Nah, keluar. Mereka membuat camp khusus. Kenapa orang Khawarij keluar? Karena orang Khawarij tidak terima dengan keputusannya Ali. Oh, Muawiyah sudah kalah. Kok malah damai? Harus disikat habis. Paham maksudnya ya? Karena tidak itu juga perdamaian itu akhirnya dia ini merasa kecewa dengan Ali. Keluar dari pasukannya Ali. Ribuan orang. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali karena dianggap Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah, malah berhukum dengan hukumnya Amr bin As dan jalan lahirnya Abu Musa al-Ashari. Ini sebenarnya bagus untuk dipanjangkan, tapi tidak mungkin bagusnya. Ya, artinya pasukan ini Nahrawan ini membuat camp khusus di tempat namanya Nahrawan. Ini kumpulan orang-orang Khawarij. Mereka ini membunuh Abdullah bin Khobbab, seorang sahabat Nabi yang mulia, dan membunuh istrinya yang sedang hamil. Istrinya hamil, diberdil, dibunuh. Pada beliau lagi hamil tua. Jadi Khobbab sama istrinya dibunuh oleh orang Khawarij. Maka ini kan setelah perang Jabal, setelah perang apa tadi? Siffin, jadi sudah ada reda. Sudah tidak ada gesekan di antara kaum muslimin lagi. Gitu. Tiga ini ada orang kebangkan dari Nahrawan. Dia membunuh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Khobbab dan membunuh istrinya yang sedang hamil tua. Kabar ini sampai Ali.
Maka Ali mengirim pasukan, mutus beberapa orang untuk datang ke keluarga mereka, menanyakan siapa yang membunuh sahabat yang mulia ini, serahkan kepada Yesus. Maka datang pasukannya Ali atau delegasi Ali bertanya, siapa yang telah membunuh Abdullah bin Rabah dan istrinya? Maka rombongan manusia pembakar ini mengatakan, kulluna qatalnahu, kami semuanya ini yang telah membunuh. Artinya apa yang maksudnya? Tantangan apa ya? Akhirnya Ali mengirim pasukan besar menumpas mereka. Dihabisi sehabis-habis itu. Dan Ali tidak beritahu lagi, ingat kata Nabi, di antara orang yang terbunuh adalah Dzudzaiya. Ada dua, ketika dua kaum muslim bertiga akan muncul kaum pembangkang dan yang berhasil menumpas gerakan ini adalah orang yang paling kelompok yang paling mendekati kebenaran itu pasukan Ali, dan di antara orang terbunuh itu adalah ada namanya Dzudzaiya. Maka ketika perang Nahrawa selesai, Ali bin Abi Thalib mencari mana Dzudzaiya. Paham saya? Ketemu Dzudzaiya itu termasuk orang yang terbunuh. Maka Ali bin Abi Thalib sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dikatakan dalam hadis yang kebenaran siapa? Yang jelas kebenaran siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu yang dijadikan alat hukum oleh para ulama bahwa keputusannya Ali yang lebih tepat daripada keputusannya Muawiyah, Thalhah, Zubair dan Aisyah. Meskipun ini ijtihad semuanya, ya, dan mencintai mereka semua. Terakhir, wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kasihan Ali, tidak ada damai. Jadi khalifah dari pendudukan. Gitu, jangan-jangan sudah berhadapan-hadapan dengan para sahabat, plus pasukannya sendiri apa? Para pembakar. Kasihan Ali. Ali bin Abi Thalib pernah melihat di sana ada Thalhah, di sana ada Ali, ada Zubair, di sana ada Aisyah, ada Muawiyah, ada Rabi'ah. Setelah itu beliau melihat pasukan. Bersuci. Wallahi aku tidak jumpai dalam dunia-dunia seperti para sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku dulu adalah orang-orang yang matanya sayup-sayup karena kebanyakan begadang sholat malam. Perut-perut mereka kurus karena kebanyakan puasa di siang hari. Mata-mata mereka berseri-seri demi Allah, aku tidak jumpai pada diri kalian. Siapa yang diomongin? Pasukannya sendiri, bingung kali. Di sisi lain para orang-orang sahabat Nabi, di sisi lain pasukannya apa? Para pembangkang. Kasihan, hari demi hari Ali bin Abi Thalib melalui pemeluk demi pemeluk. Makanya tidak ada, tidak sempat memperluas wilayah Islam. Semoga Allah berjaya. Nah, terakhir pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu muncul tiga orang Khawarij. Ini dendam kesumat karena perang apa tadi yang terakhir? Dan perang Nahrawa ini Ali dipuji oleh semuanya. Semua kaum muslimin yang dulu perang sipil, perang jamal sepakat memuji siapa? Dipuji Ali karena peperangan. Ini perang yang jelas, hitam putih. Kalau yang sipil sama jamal masih apa? Abu-abu. Kalau yang terakhir Nahrawa ini hitam putih, harus disikap ya Nahrawa tadi. Lah, muncul tiga orang termasuk yang di Nahrawa tadi itu menyimpulkan ini kemelut di negeri Islam karena tiga orang. Karena Ali yang ada di Kufa, karena Muawiyah yang ada di Syam, dan karena Rabi'ah yang ada di Mesir. Maka muncul tiga orang. Yang pertama namanya Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim mengatakan, aku akan membunuh Ali. Yang kedua, Bar al-Tamimi, saya akan membunuh Muawiyah. Kemudian yang terakhir, Amr bin Bakar. Amr bin Bakar, saya membunuh Amr bin As. Amr ingin membunuh Amr. Amr bin Bakar ingin membunuh Amr bin As. Jadi tiga orang. Akhirnya Abdurrahman bin Muljim berangkat menuju Kufah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang sholat subuh, dibunuh sama Abdurrahman bin Muljim. Dalam kondisi hampir wafat, Ali mengatakan, kalau Allah memberikan kehidupan kepadaku, maka dia itu urusan. Aku akan menjadi namanya musuhnya di pengadilan Islam. Tapi kalau aku mati, wahai Hasan, wahai Hussein, kisoslah darah. Paham maksudnya ya? Kalau aku hidup, aku sendiri akan berbuat untuknya. Tapi kalau aku mati, wahai Hasan, Hussein, kisoslah darahku. Setelah itu, Ali wafat. Wa'adhu man mujib ditangkap.
dipotong kedua tangannya. Dipotong kedua tangannya. Masih pikir terus dia. Abdurrahman itu tahan asal Quran. Kufar. Orang kuat ibadahnya, kakinya pun tak kebanyakan sholat. Menghafal Al-Quran. Abdurrahman ahli ibadah. Ketika dipotong tangannya tidak mengeluh sama sekali, tetap mikir subhanallah. Allah Akbar. Dicongkel kedua tangannya. Tetap mikir subhanallah. Tidak ketakutan sama sekali. Setelah itu para sahabat ini mencabut mengapa-apa lidah, kalau takut dia jangan-jangan nanti saya tidak bisa dikir lagi membunuh pemimpin para wali Allah Al-Nabi Nabi itu orang suara ibadah kita kalah dari ibadah mereka tidak ada saya ibadah kita kalah dari ibadah terus Al-Bana kami berangkat ke Muawiyah kemana? Ke Syam, ke Damaskus Suria. Muawiyah ini imam sholat. Sama dulu kan yang jadi pemimpin yang jadi imam ya, gitu. Betul gak? Dia jadi gubernur dia jadi imam. Itu semua Muawiyah karena tapi gak wafat. Beliau di apa terluka berumuran darah di bawah rumahnya coba di sembuh beliau gak mati. Tapi menyebabkan beliau gak bisa punya anak lagi Muawiyah. Dan para kata ini berakhir tangkap di bulu. Tiga calon yang terakhir siapa? Amr bin Bakar ingin membunuh Amr bin. Waktu itu Amr bin Bakar di mana? Mesir. Dan mereka ini beraksi tiga orang ini di belakang mana? Karena mengharap itu amat baik di balik itu pada. Akhirnya ini yang terakhir ini Amr bin Bakar ini berangkat ke Mesir, bayar kita beliin. Satu tepat ke Kufa, satu ke Suria, ke Damas, satu ke Mesir luar biasa. Ya, ibadah mereka, tapi mereka ibadah, dia tidak terima. Mereka berangkat ke Mesir. Amr bin As pada waktu itu kena penyakit ishal. Ishal itu apa ya? Diare, mulus keluar, diare terus. Akhirnya diganti oleh seorang namanya Kharijah bin Abi Habib. Diganti. Ditusuk sama siapa tadi? Amr bin Bakar ditusuk. Wafat ini Khurija. Bangga si Amr bin Bakar. Aku berhasil bunuh siapa? Amr bin Bakar. Kata orang-orang yang kamu bunuh itu bukan Amr bin Bakar tapi Khurija. Kamu salah bunuh. Akhirnya dia mengatakan Aradtu Amran wa aradallahu Khurija. Aku ingin Umar, aku ingin Amr tapi Allah menginginkan Khurija sampai dibukin mahal omongannya si siapa tadi? Amr bin Bakar dijadikan pepak Arab Arab itu Amr wa Arab Allah Khurija misalnya antum punya keinginan sesuatu cita-cita dengan A ternyata Allah masih B maka di pepatah ini diungkapkan Arab itu Amr wa Arab Allah Khurija jadi pepatah aku inginnya Amr tapi Allah inginnya Khurija. Tapi ini kepatah dari orang yang tidak baik. Tidak tahu salah ya. Akhirnya dibisa juga mati. Tiga-tiganya mati. Tapi yang wafat dari para pemimpin-pemimpin kaum muslimin cuma siapa? Ali. Muawiyah bisa sembuh. Ada pun Khurija wafat. Tapi yang lebih aslam. Dan semuanya dibisa. Setelah itu yang jadi khalifah adalah siapa? Al-Hasan. Bagaimana ceritanya? Bisa lah sekarang ya. Selesai. Nah, itu Al-Mu'ali bin Abi Thalib mutus Muhammad bin Abi Bakar. Siapa Muhammad bin Abi Bakar? Tadi yang diceritakan di awal, anaknya Asfa binti Umais. Apanya Ali berarti? Lupa juga. Asfa binti Umais kan jandanya Abu Bakar. Dinikahi Ali, punya anak Muhammad bin Abi Bakar. Berarti apanya Ali? Sejak kecil Muhammad bin Abi Bakar ini diterapkan oleh siapa? Ali. Muhammad bin Abi Bakar ini diutus Ali ke Mesir jadi gubernur Mesir menggantikan siapa tadi? Sampai di Mesir dibunuh Abu Bakar. Berbeda sahabat Muhammad bin Abi Bakar adalah seorang jadi zaman fitnah dibunuh oleh pasukan yang lebih dahulu pasukan kuat di sana di Mesir.
orang yang kokoh di sana, gubernur abadi. Maksudnya bukan abadi, artinya dia yang menaklukkan Mesir, dia yang menaklukkan Mesir, dia menaklukkan Mesir pertama kali saya. Ya mungkin kan sekarang jadi gubernur. Jadi ketika di zaman kalau kita ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana dari pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Aisyah, Talha, Zubair? Kata Imam Ahmad, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat-umat yang telah berlalu. Kamu tidak akan ditanya tentang mereka, tapi kamu akan ditanya tentang dirimu sendiri. Kita istighfar untuk mereka semuanya, mencintai mereka semuanya. Ini adalah manusia-manusia terbaik, tetapi ada orang-orang yang jahat ini merusak mereka. Dan insya Allah mereka di surga ala sururin mutaqabbirin, saling berhadapan, saling mencintai. Allah hilangkan perasaan hina, hasad, dengki, hilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan kepada satu dua pertanyaan. Zaman dulu tidak mungkin
Karena tidak ada HP, tidak ada telepon, tidak ada telegram, tidak ada TV, tidak ada sosial media. Contoh, saya kasih contoh biar mudah, gampang mikirnya. Zaman dulu, zaman 1800, 1700, setelah Wali Songo itu atau sudah jauh lah. Ya, zaman penjajahan, zamannya Imam Bonjol, zamannya Diponegoro, saya mau tanya. Kalau kelas Arafah nunggu berita dari Saudi, apakah ikut sih? Nunggu Saudi tidak mungkin. Wong untuk haji saja itu berapa bulan? Nah, belum ada calon. 3 bulan naik kapal. Seandainya berdasarkan hukum di Arafah, misalnya Arafah nih, kemudian raja sana putus tolong kasih kabar pulau Jawa naik kapal. Lewat 3 bulan yang lalu nggak jadi puasa Arafah. Itu menunjukkan dari tahun berabad-abad lamanya sebelum ditemukan alat komunikasi, mereka semuanya itu mengikuti apa? Tetapi Ustaz, saya pun lebih condong ke satu matrot maupun apa? Ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kita boleh berselisih, tetapi kita harus saling berlapang dada. Ya. Tapi kalau saya ditanya Pak, saya lebih cenderung ke pendapat yang berbeda-beda tergantung apa daerahnya. Dan Rasulullah mengatakan asum yom bayi sunnas, puasa itu ketika manusia di negerimu sekelilingmu sedang berpuasa. Dan Idul Fitri itu ketika manusia di tempatmu beridul fitri. Dan pendapat khilaf ini dari dulu ya harus saling berlaku dada. Cuma kalau saya bertanya, saya lebih ikut ulama yang mengorosikan ikut negeri sekalipun. Ya, seandainya kalau kita tanya ustaz lain, jawabannya dia tidak apa-apa. Ini masalah fikih harus saling berpaham. Wallahu a'lam. Sama-sama. Silakan berlanjut. Ustaz, apakah sampai detik ini pembunuh Utsman bin Affan tidak bisa diisos? Atau dalam perkara-perkara tersebut para pembunuh Utsman terbunuh? Nah, pembunuh Utsman tidak diisos. Dan yang menunjukkan benarnya pendapat Ali adalah, perhatian, termasuk yang menunjukkan benarnya pendapat Ali adalah, saya mau tanya, kenapa sih Muawiyah kok sangat berkeinginan menghantam apa namanya para pembunuh Utsman? Karena Muawiyah merasa punya pengikut, pamusnya, dan pengikutnya loyal mana? Loyal. Jadi seakan-akan Muawiyah mengatakan pasti kita tidak bisa sih. Biarkan kasih jalan saya dan pengikutku akan bebas dari para pembunuh. Dan kalian di antara dalil yang menunjukkan bahwa alim itu yang benar adalah ketika Khalifah Muawiyah nanti jadi Khalifah, sama Muawiyah pun tidak bisa membunuh para pembunuh. Itu menunjukkan bahwa perkara yang dihadapi Ali tidak segampang yang dihadapi oleh siapa tadi? Yang dipikirkan, yang diperkirakan, diestimasikan oleh siapa? Tidak ada wakil sebelumnya itu. Tulfan Zubair Aisyah sama. Di antara buktinya adalah nanti wakil jadi khalifah tetap dari Islam. Secara kisos tidak terkisos, tapi secara hukum Allah terhukum semua. Apa maksudnya? Secara kisos legal, formal, di kisos tidak. Tapi secara hukum Allah ada Allah kepada para pembunuh Utsman sampai ke mereka. Paham apa saya? Semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, kan sudah saya jelaskan. Semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman hatinya jelek semuanya. Di antaranya adalah seorang yang tahu di apa masih tangannya seperti kayu itu loh. Saya nggak mau ulangi lagi ya. Karena panjang itu lagi lagi. Intinya orang yang terlibat pembunuhan Utsman semuanya apa namanya menderita semua. Dan katanya nanti setelah Muawiyah muncul yang zamannya yang si zamannya Abdul Malik Warman, nanti muncul gubernur Bengis, gubernur Irak. Bengis gampang membunuh orang siapa? Hajar bin Yusuf. Kata para ulama Hajar bin Yusuf ini ada, ini semuanya adalah akibat dari pembunuhan Utsman bin Affan. Ini Hajar bin Yusuf yang Bengis itu sengaja Allah kirim ke negeri yang dulu mereka banyak terlibat dalam pembunuhan siapa?
Usman bin Affan karena dikasih pemimpin adil yang mau dilengserkan, ya tidak, dikasih oleh pemimpin yang jahat, namanya siapa? Hajat Yusuf. Sehingga para ulama mengatakan munculnya pemimpin yang dolim sekelas Hajat Yusuf adalah hukuman bagi umat Islam pada waktu itu yang mereka melengserkan jalan Usman. Darahnya Usman beracun, makanya orang kirim pemimpin yang bengis melawan. Dan sebagaimana Usman bin Affan itu Umayyah, maka Hajat Yusuf juga loyalnya kepada siapa? Umayyah. Seakan-akan Hajat Yusuf ini membalas dendamkan dalam kematian siapa? Usman bin Affan. Hukuman dari Allah kepada orang-orang Yusuf. Dan Hajat Yusuf kan di daerah Irak, para komplotan yang dulu membunuh Usman bin Affan. Jadi jawaban ringkasnya, secara kisos legal formal dihukum tidak ada, tapi mereka karena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya terlibat kebunan Usman. Allah wa ta'ala. Ada lagi? Sudah tidak ada. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.